Diam. Eh, diam kamu. Kau. Bogol. Siapa namamu? Hah? Naik kamu ya? Oke, maskernya. Maskernya mana? Maskernya mana? Pakai dulu. Pakai. Siapa aja yang udah kamu cabulin? Hah? Udah berapa orang yang udah kamu cabulin? Empat orang. Nanti kamu lebih lengkap kamu jelasin di kantor sekarang ya. Bisa? Iya, Pak. Pelecehan seksual terhadap anak itu dengan cara adalah korbannya adalah 4 orang anak laki-laki yang umur mereka dari 6 tahun sampai 11 tahun. Mereka korban pelecehan dari tersangka namanya NTP umur 40 tahun warga Sumatera Utara. Jadi modusnya MTP ini adalah membuka perpustakaan umum. Yang perpustakaan itu dia undang anak-anak untuk bisa ke perpustakaan itu. Yang menariknya adalah dia juga memasang wifi di situ sehingga anak-anak tertarik ke situ, baik untuk belajar maupun untuk main game. Tetapi dia melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki itu ketika korbannya itu sendiri dipanggil sendiri, kemudian dimasuk ke ruangan itu, dikunci dari dalam, kemudian dilakukanlah pelecehan seksual terhadap anak-anak.